Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala ba'dul hukama'i, berkata sebagian hukama, man kasura adabuhu kasura syarafu wa in kana wadian. Siapa yang banyak oleh adabnya. Jadi kalau baca sepanjang masih bisa lazim, kelazim. Kalau lazim sudah tidak bisa, baru pakai mutaadi. Begitu kalau baca kitab. Jangan semuanya di mutaadiin. Man kasura adabu, siapa saja yang banyak oleh adabnya. Ya. Karena kasura udah masuk. Kuunya kembali ke man. Ya, udah ngiket ya. Ya. Ya, ibarat orang bangun, ya, besi-besinya sudah ngikat semua. Marji, domirnya sudah kembali ke depan. Siapa yang banyak oleh adabnya, kasura syarafuhu, banyak oleh mulianya. Wa in kana wadian, sekalipun dia orang hina. Jadi kalau kita adabnya banyak adab, sopan. Itu banyak mulianya, orang takjub sama dia. Wa ba'uda saytuhu, dan jauh oleh ya, sebutan namanya terkenal. Wa in kana khamilan, sekalipun dia tersembunyi, khamilan tidak terkenal. Tidak terkenal, sembunyi. Sekalipun dia tidak terkenal, sembunyi. Wasada wa in kana ghariban, dan dia akan menjadi pemimpin sekalipun dia orang asing. Orang yang banyak adabnya. Maka surat awaijun nas ilai wa in kana faqiran, dan banyak hajat-hajat manusia kepadanya sekalipun dia orang fakir. Orang banyak butuh sama dia. Hajat orang banyak kepadanya. Lantaran apa? Adabnya, sopannya, pintar bersikap. Pintar bersikap. Ini biar pintar bersikap. Ya, boleh pintar bersikap. Sopan. Ini kalau begini sopannya gimana? Kalau duduk sopannya gimana? Diri sopannya gimana? Belajar sopannya gimana? Ya, orang yang banyak sopannya, banyak adabnya, orang ini akan tinggi. Ya. Pertama apa? Ya. Banyak kemuliaannya, sekalipun orang hina, orang miskin, jauh sebutan namanya, terkenal, sekalipun dia tersembunyi, nggak mau kemana-mana. Kayak dulu ada Kiai Dimyati Cadasari, itu namanya masyhur banget ya, terkenal mana-mana, se-Indonesia. Beliau kemana-mana, di tempatnya aja, diam aja tempat, ngajar santri dong. Namanya saya terkenal. Wasada wa in kana ghariban, akan jadi pemimpin, dia jadi pemimpin sekalipun orang asing. Orang dan kasurat awa ijun nas ilai wa in kana faqiran. Banyak hajat-hajat manusia kepadanya sekalipun orang fakir. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Menimba ilmunya, mengambil ilmunya, meminta ilmunya. Adabnya, sopannya, santun. Kalau ba'du syu'ara, berkata sebagian ahli para penyair,
Nikuli syai'in zinatun fil wara' wa zinatul mar'i tamamul adabi qad yasrubul mar'u bi adabihi fi nawa in kana wadi'an nasabi. Bagi setiap sesuatu ada hiasannya pada makhluk. Ya. Dan perhiasan seseorang wazinatul mar'i tamamul adab, sempurna adab. Jadi orang yang sempurna adabnya itu punya perhiasan. Orangnya masya Allah. Qad yasrubul mar'u bi adabi, sungguh ya kadang mulia seseorang dengan adabnya. Fina pada kami wa in kana wadi'an nasabi, sekalipun hinna nasabnya, keturunannya. Keturunan orang susah. Ya. Tukang gojek. Ya. Tapi belajarnya sungguh. Waro. Mulia ya. Mulia. Waliza, oleh karena itu kita dikatakan almar'u min haisu yanmutu la min haisu yanmutu. Seseorang dilihat dari segi yasbutu, ya, tetap la min haisu yanmutu, bukan dari mana tumbuh. Tetapnya di mana dia? Min haisu yasbutu. Wa min haisu yujadu la min haisu yuladu. Dari sekira dari segi didapati, bukan dari segi dilahirkan. Ini jangan bangga kita sama keturunan. Kalau orang itu orang baik, kita hormat, sopan. Telur walaupun datangnya dari kemaluan binatang, tetap kita makan. Bahkan enak banget telur ya. Sekalipun datang dari ya, bau tuh. Sekalipun ya masih itu. Begitu pula orang. Qala syairu, berkata oleh syair, kun ibna man syi'ta waktasib adaban yugnika ma'muduhu anin nasabi. Jadilah engkau seorang anak, orang yang kau kehendaki, dan usahakan olehmu akan adab. Niscaya ya, mencukupkan akan engkau oleh yang dipuji daripada nasab. Innal fata man yakulu anaza, laisal fata man yakulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu orang yang mengatakan ini saya. Ya, saya ini, bukan pemuda itu orang yang berkata adalah bapakku. Bapak gue jenderal, gue bilangin bapak gue loh. Ya. Itu bukan pemuda, itu mah, ya pemudi itu ya, bukan laki, perempuan. Jadi orang laki bangga dengan dirinya. Ini saya. Oh, lihat, gitu ya. Ya. Jadi ini saya, ya. Ini saya, ya. Bukan bapak gua, no. Bapak gua kiai, bapak gua Habib, ya. Jangan, ya, saya. Ya, bapak mah lain lagi bapak, turunan lain lagi, saya. Artinya kita harus benar-benar. Kita harus benar-benar tunjukkan diri kita. Tunjukkan diri kita. Biar sungguh-sungguh maksudnya. Enggak main-main.
Wallahu a'lam bishawab.